Ketemu lagi di channel aku, Koga Kucing Gamer. Koga sekarang bermain apa ini namanya? Tower Defense Simulator. Jadi seperti biasa kita bakal apa ya? Membikin pertahanan agar musuh-musuh tidak masuk ke markasnya kita, timin-timin. Ini Koga masih level 2, masih cemen sekali ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita berusaha naikin level, senggangannya level 3 gitulah. Oke, sekarang Koga mau cari room dulu nih. Jadi di sini kita masuk ke room yang disediakan. Di sini ada chessboard. Aduh, hard. Kalau yang ini apa nih? Infernal Abyss, insane. Gile. Oh, aduh. Yang ini apa? Moon Base. Ini normal. Koga pilih yang normal dulu aja ya. Yang lain enggak ada gitu. Ini ada Grass Isle. Oh, Koga pilih yang easy dulu aja ya. Koga pilih yang easy. Koga kan baru main. Oke, di sini kita nunggu player yang mau gabung. Ayo mak, kita gabung ya. Ada mbak satu ini. Ayo mbak cantik, namanya siapa? Cornaro. Alamatnya di mana mbak? Minta nomor WA-nya dong mbak. Koga juga pingin WA-an. Oke, sekarang kita di teleport. Sekarang kita ke Grace Isle. 20 second. Kenapa balik lagi? Oh, loading teman-teman. Koga kira ngapain? Oke, sekarang kita masuk ke Grace Isle. Bareng mbak, siapa tadi? Ragnarok kalau nggak salah namanya. Ini Koga, prajuritnya cuma ada dua ya teman-teman. Ada sniper sama scout doang. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba menangin. Ini mumpung easy nih. Difficulty mode-nya Koga pilih yang normal aja ya. Jangan susah-susah ya mbaknya. Ini mbak satunya lagi mana tadi? Kenapa hilang? Lah hilang mbaknya ya. Koga kira mau nemenin Koga. Yaudahlah, sekarang kita taruh ini ada apa nih? Oh, scoutnya dulu teman-teman. Scoutnya Koga taruh di sini. Terus upgrade-nya, ini duitnya Koga di mana sih? Udah kita upgrade dulu. Oh, ini duitnya Koga ada 250 sekarang. Terus sekarang Koga naruh scout lagi di sini. Bentar. Naruh scout lagi di sini. Koga upgrade link. Aha, kita masang scout dulu aja. Wih, musuhnya zombie. Musuhnya zombie. Ini jadi mirip-mirip kayak itu ya, apa namanya? Plant versus zombie. Tapi kalau di sini soldier versus zombie nih, teman-teman. Oh, ini sekarang udah selesai. Kita nunggu 200 dulu aja deh, teman-teman. Nanti mau Koga pasang squad satu lagi di sini. Oke, kita habisin para zombinya. Tambah banyak sekarang, teman-teman. Apakah Koga bisa nge-kill semua zombie-zombinya? Aduh, ini Koga upgrade dulu aja dah. Ya, masih belum bisa. Ayo, tentara-tentara. Kalian bisa nge-kill ini. Oh, ini ada mbak-mbak. Bantuin mbak. Mbak, bantuin mbak. Ya, mbaknya. Wave skip. Loh, wave skip ini mbaknya kenapa nggak masang? Ya, telat banget ini mbaknya ya. Aduh, gimana sih Ragnarok nih? Aha, nggak bisa. Lolos ini. Lolos nggak sih? Oh, ini dicegat sama ini ya? Ya udahlah, nggak apa-apa, ini lolos dua. Yang penting ini mbaknya udah berusaha. Sekarang duitnya Koga ada 600. Koga pasang sniper aja dah di sini. Nih, Koga pasang sniper. Koga upgrade 150. Ayo sniper, tembak-tembakin itu. Dor, yes. Nah, kalau bekerja sama kayak gini kan enak. Sekarang duitnya Koga ada 100. Oh, ini ada 200. Ada 400. Tambah tinggi kan. Koga upgrade ini juga Koga upgrade. Tanker zombie art. Ada tanker teman-teman. Tanker ini biasanya lebih kuat ini. Ayo tembakin, tembakin, tembakin. Oh, ini 200. Ini Koga upgrade ya yang ini. Nah, ini. 300 yang ini ya. Yang ini berapa? 800. Kenapa jadi lebih mahal? Tadi kayaknya cuma 200 doang. Yaudahlah, gak apa-apa. Yang penting kita udah lolos. Mbak, itu prajuritnya di upgrade dong, mbak. Ya, masih level 1. Di upgrade mbak, please mbak, di upgrade ini nanti lama-lama musuhnya itu tambah susah. Ya mbaknya gimana sih ini? Gak didengerin Koga nih. Yaudahlah, biarin aja lah semuanya dia. Koga pasal dan ini Koga upgrade ini berapa? 500. Upgrade-nya Koga berapa nih? 300-an. Masih belum. Masih belum, kita skip. Udah di skip sama mbaknya, udahlah gak apa-apa. Ayo, ayo, ayo. Zombie onslaught, apalagi nih? Ini Koga upgrade lah. Ini duitnya Koga 700. Koga upgrade yang sleepernya. Sip, mantap. Terus Koga tambahin scout lagi di sini buat jaga-jaga nanti kalau misalnya ada yang lolos ya teman-teman. Nah,
Koga upgrade 50. Terus 300. Nah, ini buat jaga-jaga di belakang ini. Kamu jaga belakang ya. Siapa? Oke, mantap di jiwa. Terus di sini apalagi ya? Ini sniper di sini udah oke. Terus 1500. Oh, ini 800. Yang ini berapa? 800 juga. Ini yang Koga upgrade dulu aja deh. Jaga-jaga nanti kalau ada yang lolos. Ini kayaknya aman deh. Wih, ini kuat sekali teman-teman. Wih, ditembakin masih jalan nanti ya. Oke, sudah selesai wave 8 sekarang. Ini banyak cuma 3 doang prajuritnya ya. Oh, ada 4. 1, 2, 3, 4. Yaudah, gak apa-apa. Ini tapi masih level 1 loh teman-teman. Ini kenapa gak diambil sih sama mbaknya nih. Oh, ini ada yang level 2, udah lumayan. Ini level 2. Level 2, oke. Pinter loh mbaknya. Sekarang kau gak upgrade sniper biar tambah sakit. Ini DPS-nya juga lumayan gede loh sniper tuh. Yeay, ayo, ayo. Oke, wave skip aja lah. Wave skip, biar cepat. Wih, kuat banget teman-teman ditembakin. Wih, ini apa nih? Apa misteri zombie? Oh gitu, jadi ini gak tahu kita yang keluar zombinya apa teman-teman. Nah, ini ada yang lari. Ada yang jalan tuh, ada bosnya ini kan. Wih, bosnya tambah lama tambah kuat loh. Ini ditembakin angka meninggoy ini. Ini masih berapa ini? 110 yang ini. Oh, ini udah meninggoy. Yang ini masih 35. Oh, tembakin semuanya. Taruh di sini dah. Koga duitnya 1600. Tambah sniper satu lagi. Taruh mana ya? Koga taruh sini aja deh sniper. Eh, mana sih? Nah, ini sniper. Nah, Koga pasang sniper di sini. Buat jaga-jaga yang di belakang. Ini 500, 1500. Oh, kurang dikit lagi, teman-teman. Terus ini Koga upgrade dulu aja deh. Pas 1500. Mantap di jiwa. Nih. Wih, ini apa nih? Necromancer. Apa nih kekuatannya ya? Kok kayaknya apa ya? Dia kayak penyihir gitu ya. Oh, bisa menghidupkan zombie yang udah mati, teman-teman. Terus kita upgrade. Ini punya Koga 800. Yang di sini nanti dulu baru bisa upgrade satu. Oke, aman. Ini udah wave 18. 18. Udah wave 14. Ini maksimal wave-nya ada berapa sih ini? Koga di chatting nih. Oh, kagak. Koga kira di chatting. Yeay, sekarang wave 15. Nah, ini Koga upgrade. Mana nih? Nah, ini Koga upgrade yang ini. Sip. Terus sniper yang ini butuh berapa? 4500. Mahal sekali. Tak apalah, tak apalah. Yang penting depan sini masih kuat. Oke, kita lolos. Yes, wave skip. Langsung aja. Ini musuhnya masih cemen-cemen. Oh iya, tadi karena Koga milihnya easy ya. Mungkin kalau normal gitu lumayan menggigit gitu teman-teman. Ini Koga duitnya 1800. Koga buat upgrade apa ya? Ini 4500. Nanti dulu aja dah. Ini mungkin karena mainnya berdua jadi duitnya dibagi gitu mungkin ya. Koga dulu pernah main sendirian duitnya cepet loh. Ini Koga skip aja lah biar cepet. Ayo, ayo, ini nanti ketambahan musuh lagi nih. Nah, boss hidden. Boss hidden tuh gimana nih? Wih, ini masih berdiri kuat sekali. Wih, darahnya udah 1000 teman-teman. Ini Koga upgrade aja nih. Tembakin bang, ayo bang tembakin please. Please tembakin, jangan sampai lolos. Wih, kuat banget teman-teman. Hidden boss. Apalagi nih, ini jangan di skip dulu aja dah. Abisin yang satu. Aduh, lolos. Ini yang belakang, yang belakang. Masih ada yang ini, masih ada yang menjaga nih. Ayo tembakin, tembakin. Ayo, ayo, ayo mbak. Ini slipernya, tolong di upgrade dong. Ayo ampun, masih level 2 teman-teman. Yang ini udah meninggoy. Oh, ini masih belum meninggoy teman-teman. Ini gila, udah masih 100 loh. Ini kok gak upgrade juga dah. Kok gak upgrade ini 800. 2000 dah. Ayo tembakin. Tembakin. Ini masih, ya ampun, masih 500. ya ampun. Ini Koga pasang di sini satu lagi deh. Koga pasang sniper. Oke. 150 Koga bisa lah upgrade. Ini 500 bisa upgrade. Ya, nggak bisa ini. Ini butuh 1500, duitnya Koga masih 500-an. Ini masih berapa? Oh, dikit lagi, dikit lagi. Ayo berusaha, berusaha, berusaha. Yes.
Koga upgrade. Yang ini udah full. Oh, udah full. Sekarang Koga mau nabung buat sniper, teman-teman. Koga butuhnya 4000-an lah. Ya ini 4500. Wih, zombie-nya cepet banget nih. Wih, zombie-nya cepet banget, teman-teman. Ini wah, tambah banyak, yo. Tambah banyak, nanti dulu aja deh. Jangan di-skip. Koga masih belum mampu nih. Coba lihat aja ini. Waduh, ini aja zombie Batman-nya nih. Oh iya, zombie Batman, teman-teman. Wih, gila, kuat banget tuh. Ayo, ayo, aduh. Eh, udah meninggoy, udah meninggoy. Ini loh yang, waduh, darahnya masih 1000, teman-teman. Koga duitnya, ya masih 2000 lagi. Ayo dong, ini. Ah, ini lolos 3 nih kayaknya. Lolos 3 ini. Gak kuat ini, gak kuat, teman-teman. Serius gak kuat, Koga. Ayo digelang ini, darahnya di mana nih? Oh, 102 ini ya. Ini kalau kemasukan bosnya kayak gini tuh damage-nya berapa ya? Tuh kan ini ada 3. Satu aja tadi udah kerepotan, Koga. Ayo Mbak Kornarok, ayo dong. Ada yang bisa dibangun lagi gitu prajuritnya? Kagak ada, teman-teman. Ini Koga upgrade aja dah. 1500 biar tambah kuat. Aduh, ya udahlah, biarin. Koga pasrah. Koga pasrah. Ini apa nih? Ada zombie listrik. Wih, darahnya 1800, yo. Tadi yang 1600 aja udah kerepotan kayak gini, ini 1800. Dan dia berlari. Stop, stop. Diam dulu, diam dulu. Ah, enggak mau diam, teman-teman. Stop, stop. Stop, Bang. Stop, Bang. Op, 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 op. Oh, berhenti di sini dulu, Bang. Ya, nggak mau. Karena ini prajuritnya juga terbatas sih, teman-teman. Ya, you lost. Strategi is key. Apanya strategi is key? Kalau gini mah harus beli prajurit, Koga. Coba. Kedua, apa nih? Koga duitnya 58. Sekarang kita lihat. Apakah Koga bisa beli prajurit gitu? Soalnya Koga juga butuh prajurit tuh. Coba, Koga lupa nih. Kalau mau beli prajurit ada di mana ya? Kalau nggak salah bisa loh beli prajurit tuh. Oke, sekarang kita lihat di mana nih. Armory, coba mungkin di sini. Koga nggak lupa nih, soalnya udah lama nggak main ini, game ini. Coba kalau ke sini, store-nya di mana ya? Itu mungkin store-nya. Oh iya bener. Store-nya ada di sini, timin-timin. Koga mau beli, Mbak. Ini nggak ada yang jaga apa? Woi, Koga mau beli, woi. Tidak ada yang jaga, teman-teman. Ini Koga mau belinya di mana ini? Coba kita lihat mungkin di... Oh, ini store-nya, ya ampun. Ini ada tower. Ah, ini loh, commander. Ini harganya berapa? Rock boss. Bui. Oh, harganya 400 robux. Kenapa pakai robux? Yang pakai duit kagak ada, apa? Oh, 1500. Kok pakai robux semua sih? Oh, ini koin. 1500. Duitnya Koga ada 298. Ya ampun, kurang banget ini mah. Ini 2500, ya ampun, mahal-mahal banget loh, teman-teman. Ya udahlah. Nanti Koga lanjutin di gameplay selanjutnya. Ini mungkin Koga naikin dulu lah, sama Koga ngumpulin duitnya biar bisa beli prajurit baru, teman-teman. Ya udahlah, teman-teman. Sekian gameplay dari Tower Defense kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen supaya kita bisa seru-seru lagi di game yang lainnya. Salam kucing gamer.